Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Menyerah sebelum bertanding, pelatih dan pemain timnas Turkmenistan puji kualitas timnas Indonesia. Pertandingan kedua tim ini bakal dilangsungkan pada malam ini, Jumat 8 September 2023 pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Sehari sebelum laga, baik kubu Timnas Turkmenistan maupun Timnas Indonesia melakukan konferensi pers pra-pertandingan. Pada kesempatan itu, pelatih Timnas Turkmenistan, Margen Orazov, secara gamblang memuji kualitas Timnas Indonesia setinggi langit. Pelatih Turkmenistan itu mengklaim skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong selalu mengalami peningkatan setiap bulannya. Mereka punya hasil yang bagus, terus berkembang setiap bulan. Sebelum menghadapi kami mereka bersiap selama seminggu, di setiap pertandingan mereka selalu berkembang, kata Orazov saat konferensi pers. Senada dengan sang pelatih, pemain Timnas Turkmenistan, Arslan Mirat Amano, juga menyanjung performa Timnas Indonesia yang telah mendapat hasil cukup apik pada laga FIFA Matchday bulan Juni 2023 lalu. Hal ini yang membuat pasukannya bakal mewaspadai Jordi Amat CS. Kami melakukan persiapan yang bagus untuk melawan Indonesia dan berharap mendapat hasil yang bagus, tapi di laga terakhir Indonesia juga mendapat hasil cukup bagus, ungkap Kapten Turkmenistan. Lantas, apakah pernyataan pelatih dan pemain Timnas Turkmenistan itu menjadi tanda tim tamu menyerah di Stadion Gelora Bung Tomo? Tentunya, Timnas Turkmenistan datang ke tanah air bukan tanpa target. Arslan Mirat Amano dan kawan-kawan juga memiliki ambisi untuk bisa mengalahkan Timnas Indonesia. Terlebih, Turkmenistan berada di peringkat ke-138 dunia, lebih tinggi dibandingkan Timnas Indonesia yang saat ini bertengger di posisi ke-150 dunia pada ranking FIFA. Meski begitu, kans Timnas Indonesia untuk mempermalukan Turkmenistan masih terbuka lebar.